Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih sama gua. Di sini sekarang gua lagi ada di Jalan Gading Raya dan di sini gua mau coba yang seger-seger guys. Gua suka banget kalau habis makan makan sekarang cari yang seger-seger. Minuman ataupun semacam yang dingin-dingin ya pokoknya. Oke. Nih di sini ada ini guys. Aneka 33 jus dan sop buah. Nah, kelihatannya menarik banget nih guys. Gua pengen nyobain sop buah sama jus yang nanti. Dan dia kayaknya udah lengkap banget guys. Dia sudah pakai GrabFood, sudah ada ShopeeFood, dan tuh ada promo-promonya juga guys. Nah, pada sebelumnya gue juga pernah liput Aneka jus ya. Seperti waktu beberapa waktu yang lalu, di situ ada jusnya Kang Raya. Jadi kalau kalian penasaran dan belum nonton, bisa dicek di pojok kanan atas ya guys ya. Oke. Okay. Buat kamu yang baru melihat channel ini, yuk bantu di-subscribe. Yuk kita bantu pedagang pinggir jalan kaki lima biar mereka semakin dikenal lagi, semakin berkah dan semakin rame lagi ya guys. Menarik banget ya. Tuh. Buah-buahannya banyak banget digantung. Kita langsung masuk aja. Malam, Abang, Mbak, jalan. Waduh, saya mau pesen sop buah ya. Abangnya lagi sibuk karena banyak pesanan lewat online ya guys. Jadi dia masih bikin-bikin dulu nih guys. Sambil nunggu, gua nanti mau pesen apa. Sambil mau tanya yang kira-kira favoritnya apa di sini yang paling banyak disukain orang. Oke okay guys, kita tungguin aja. Di sini lumayan lengkap ya guys ya. Dia banyak banget sop buahnya tuh berjejer. Tinggal pilih mana yang disuka nanti. Dan dia juga ada jus durian Medan guys. Wow, lengkap banget nih di sini. Gue penasaran banget, pengen nyobain. Gue sambil nunggu lagi nih guys. Beda dari biasanya ya guys ya. Biasanya kalau sop buah itu gua yang pernah gua coba liput itu dia agak kuahnya agak encer ya. Ini dia tuh ya, kuahnya ini bener-bener kuah buah ya, kuah sirsak. Tuh kayak gini. Seger banget dan banyak banget nih ya buah-buahannya. Di sini ada kayaknya ini semangka. Dia kasih jelly-jelly juga. Ini ada melon ya yang ini. Terus ada ininya juga nih alpukat. Dan yang gue paling suka yang ungu-ungu ini guys nih, buah naga. Seporsi ini cuma 13.000 guys, murah. Jadi gue mau cobain dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini kuahnya bener kuah-kuah sirsak. Jadi enak banget. Ini kayak bukan sop buah yang biasa gue liput ya. Kental begini tuh. Jadi kayak bener-bener sup ya. Bukannya sop tapi sup asparagus buah. Mantap guys. Kita cobain lagi. Enak banget. Ya dia dikasih jelly. Potongannya gak tanggung-tanggung guys. Gak kecil-kecil aja, gede-gede banget tuh. Gede-gede banget. Gue cobain ya jellynya ini. Penasaran. Enak banget, adem.
tenggorokan. Ini jelinya benar-benar enak banget, adem. Lagi ya. Guys, di sini gua seperti ini ya duduknya. Karena dia di sini kebanyakan take away, guys. Dan tadi gua tungguin belum bisa sempat ngobrol sama pemiliknya karena dia sibuk banget karena ngelayanin banyak orang yang dari online ya. Banyak banget tuh yang datang dari tadi gua liatin. Jadi gua belum sempat ngobrol, jadi gua langsung pesen aja dan langsung nyobain buah di sini. Dan duduknya seperti ini dan lihat guys tuh dia ruko seperti di kios ya besar. Mungkin sepertinya sudah lama guys kayak ini. Makanya gua penasaran pengen lihat aja. Kita lanjut lagi. Nih guys, lihat nih. Wow. Ungu guys, buah naga. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, makan enak. Ini benar-benar soft guys. Enak banget. Benar-benar menyegarkan, menggiurkan. Waduh, enak banget. Gua enggak tahu kan gua bilang tadi sop apa, sop sirsak. Ternyata kuahnya nih guys, kuahnya ini dari sirsak guys. Mantap, di jus, di blender di sini. Dan beda banget dari sop-sop yang lainnya, sop gua yang lainnya. Ini benar-benar yang baru buat gua nih. Enak banget lagi ya. Gua cobain buat sampai semangka ya. Alpukatnya beneran dia potongannya gede-gede banget guys. Murah. Oke guys, di sini kan banyak banget guys jus-jus. Dan gue juga pesen juga nih guys, jus mangga. Gue cobain ya, rasanya gimana setelah ini. Kental banget nih kayaknya nih. Menyegarkan. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam-asam manis, seger banget. Bener-bener nih hari ini gue menyegarkan. Kemarin gue juga sempat liput es jeruk peras. Es lemonnya juga seger banget. Kalau kalian belum nonton videonya bisa dicek di pojok kanan atas ya guys ya. Di situ ada es jeruk lemon peras. Mantap. Dan ini juga ada. Sebelumnya juga tadi gue dari awal bilang ini mirip banget sama yang di Jatiwaringin. Punya Kang Raya, di sana juga ada jus. Dan dia di sana juga ada rujaknya ya. Dan di sini dia ini yang ini dia pakai sup. Dan banyak banget nih jus-jus di sini nih guys. Wow, mantap, lengkap banget. Jadi gue mau habisin aja makan ini, habis itu gue mau bayar dan tanya-tanya sedikit sama pemilik. Oke guys, jadi ikutin gue terus ya. Jangan lupa guys, kalau kamu suka video ini jangan lupa ya di like, di komen, di share, dan yang belum subscribe bantu di subscribe. Yuk kita ramaikan pedagang pinggir jalan ini biar mereka semakin dikenal lagi, semakin berkah dan semakin ramai lagi. Oke guys, kita lanjut cobain lagi. Guys, dia juga ada anggurnya juga guys. Wah, jadi dia benar-benar murah tapi buahnya benar-benar yang bagus-bagus tuh guys, mahal-mahal. Kita lanjut. Mantap banget. Gue suka banget. Sirsak, gue lagi nyari jus sirsak di sini aja tapi gue cobain sopnya nih. Oke guys, gue udah selesai makan dan gue mau bayar. Kebetulan nih abangnya lagi santai nih, gue mau tanya-tanya sedikit karena dari tadi dia sibuk banget guys. Kita tanya dulu ya. Malam abang. Iya bang. Boleh tahu namanya siapa bang? Juan Sitompul. Juan Sitompul, asli orang Medan. Medan. Medan guys, wow, pantes dia punya sop. Sop itu tuh tadi gue liat, misop ya. Misop, misop Medan guys, dia punya sop misop Medan. Nah di sini boleh tahu nih, abang jualan ini dari tahun kapan nih? Udah lama ya? Kalau jualan ini dari 2015. 2015, lumayan lama ya. Ini punya sendiri? Iya. Tidak ada cabang atau ada cabangnya atau enggak? Cabangnya ada 4. Oh, dia punya 4 cabang, di mana saat itu?
ada di Cakung, Pipar Cakung, Kayu Putih, Lumas, sama di Jalan Surung Raya. Masih di daerah timur ya? Timur 1, utara ya? Iya, utara 1, timur 3. Wih, mantap. Gimana nih selama dari 2015 sampai sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Cuman musim sekarang aja yang merosot. Iya, memang. Tapi online-nya bagus. Makanya tadi dari tadi susah banget aja ngobrol karena dia sibuk banget nih ngelayanin online, guys. Alhamdulillah ya di sini terbantu banget sama online ya. Iya. Wih, mantap. Nih boleh tahu lagi di sini yang paling favorit, paling banyak orang suka tuh jus sama sebuahnya apa? Kalau sebuahnya biasanya rasa alpukat. Kalau jusnya sama juga sih alpukat. Nomor 2-nya durian. Durian Medan gitu. Wow, dominan ke alpukat, guys. Nah, tadi saya nih sedikit setelah saya makan ya, saya cobain. Ini beda banget supnya ya dari jus-jus lain. Biasanya saya makan jus sop buah itu tidak berkuah seperti itu. Dan ini dia benar-benar kayak apa ya, kuahnya kental. Jadi kayak bukan minum es loh, guys. Jadi kayak minum apa, kolek ya. Kolek buah, tapi benar enak banget, seger, adem dan potongannya gede-gede banget, guys. Dan di sini harganya tadi di situ dari mulai 12.000 sampai 13.000 ya. Murah banget, guys, worth it. Jadi cuman ini kalau durian doang. Kalau rasa durian 18.000. Nah, sop durian 18.000 wajar. Durian itu memang makanan dari istimewa Medan dari Medan. Iya, langsung. Dari Medan. Ucok durian ya, seperti kemarin gua ngeliput ucok durian. Nih, iya. Ucok durian. Ucok Medan. Awal mula bisa punya usaha kayak gini, ide awalnya gimana tuh? Ya awalnya sih karena om saya juga kan tukang jus. Jadi ngeliat-ngeliat aja pas dulu masih kerja di pabrik tuh. Hah? Nah, disini main sono kan, lihat-lihat gitu. Karena udah harus kontrak, ya jual-jualan di depan pinggir jalan lah gitu kan, gerobak-gerobak. Nah, baru udah mulai lagi dari pasar induk sambil jualan buah tadinya. Nah. Jadi awalnya dulu jualan buah ya? Iya. Mantap, guys, hidupnya nih. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Sudah punya berapa cabang tadi? 4. Wow, moga-moga tambah lagi nanti cabangnya. Tambah rame lagi, tambah berkah, sukses terus di sini ya, Bang ya. Iya, loh. Sekali lagi terima kasih, Bang, atas waktunya. Saya mau coba bayar aja. Jadi berapa tuh tadi saya? Tirsak sama jus mangga. Jadi 23. 23.000, guys. Murah meriah di sini. Sopnya beneran beda banget dari yang lain, enak banget. Jadi wajib-wajib nih. Kalau kalian ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Gading Raya, ada di GrabFood ya. Iya. Nama di GrabFood-nya apa? Aneka 33 jus dan sop buah. Tuh, Aneka 33 jus dan sop buah. Di Shopee juga ada. Di Shopee Food ada juga, guys. Di Gojek juga ada. Wah. Mantap, alhamdulillah terbantu. Tuh, ada yang mau beli lagi, jadi gue mau bayar aja. Ya. Guys, jadi di sini kalau kalian mungkin yang umum ya bisa naik kendaraan 02 ya, Pulau Gadung, Parung Layu. Ataupun ada cek linkonya, guys, di nomor 41 sama 04 tuh. Rawasari Cililitan. Cililitan. Kendaraannya juga ada di sini. Jadi sebenarnya walaupun dia agak ke dalam, tapi banyak juga di kendaraan umum. Jadi kalau kalian lewat sini wajib mampir-mampir nih ke Aneka 33 jus dan sop buah. Yakin, guys, di sini sop buahnya berbeda dari yang lain. Wajib banget cobain. Enak banget gue tadi cobain. Mantap. Bang Juanda, terima kasih banyak. Semoga tambah laris manis nanti jualannya. Amin. Tambah berkah, tambah banyak lagi nih kali lagi ya, guys ya, mampir-mampir ke sini. Cobain nih sop buahnya Abang Juanda. Oke, guys. Terima kasih sudah nonton video gua kali ini. Jangan bosan ya, guys ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel gua ini. Dan buat kamu yang baru nonton video ini, baru melihat channel video, bantu di-subscribe ya, guys ya. Kita ramaikan pedagang pinggir jalan ini biar semakin dikenal lagi. Semakin banyak lagi orang yang tahu bahwa makanan pinggir jalan kaki lima juga enak-enak, guys. Oke, guys. Jadi gua akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.